Secara kumulatif 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program beroperasi sebagian, dan 44 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi. Nah, realisasi yang selesai senilai 1.614 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 2,71 juta orang. Dari 41 PSN, 554 triliun diharapkan selesai di tahun 2024. Dan kemudian dalam rangka pembangunan critical minerals, itu terdapat 16 proyek dengan nilai investasi sebesar 248,75 triliun. Ini terdiri dari hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi daripada boksit ke alumina, dan juga hilirisasi dari pasir besi menjadi pig iron.